salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin amma ba'd. Yang dihormati dan dikasihi fadhil kursi majlis selaku pengurus wakil ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa madrasah, adik kakak, ibu bapa yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanat banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halak khalafahu nabi fa inni la nabiyya ba'di fasayakunu khulafa'un fayuksarun qalu fama ta'muruna ya Rasulullah qal fuwa bi bay'atil awwali fal awwal." Maksudnya adalah Bani Israel diutus oleh Allah Subhanahu wa taala nabi-nabi dan rasul-rasul yang ramai. Setiap kali nabi-nabi ini dibunuh, Allah menggantikan nabi yang lain. "Aku," kata Rasulullah, "nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi selepas daripada aku. Akan ada selepas daripada aku ini pemimpin-pemimpin umat Islam yang ramai." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kepada siapa harus aku taat sekiranya pemimpin umat Islam itu ramai?" Lalu Rasulullah mengatakan, "Fuwa bi bay'atil awwal fal awwal." Hendaklah kamu memberi bay'ah kepada orang yang pertama yang ada di tempat kamu. Para hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu daripada hadis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang berlaku di zaman kita. Rasulullah mengatakan, kalau zaman sebelum daripada baginda, zaman Bani Israel, zaman Bani Israel ini daripada zaman Nabi Allah Musa AS, dia turun mari sehingga beberapa orang Nabi selepas daripada itu, yang mana Nabi-Nabi ini diutus oleh Allah kepada Bani Israel ini, jumlah dia sangat ramai. Cuma tidak ada seorang daripada para alim ulama yang berani menyebut angka yang tepat. Sebab apa? Sebab ada Nabi hak bukan Rasul yang Allah sebut dalam Quran, "Minhum man qasasna alaih wa minhum man lam naqsusum alaih." Ada di antara Nabi yang Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut nama dalam Al-Quranul Karim, dan ramai Nabi-Nabi ni Allah tidak sebut nama dia dalam Quran, menyebabkan bila dia wafat dia habis begitu je. Pokoknya Nabi ni, kalau ikut Imam Ibn Qasir, Imam Ibn Qasir mengatakan lebih daripada 25,000 orang Nabi-Nabi yang bukan Rasul yang diutus oleh Allah dari satu zaman ke satu zaman untuk menolong dan membantu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul kita tahulah jumlah dia 25 orang. Nabi saja yang bukan Rasul banyak. Ada di antara ulama mengatakan antara Nabi iaitu Sahibu Yasin, yang kita baca malam-malam jemaah, kita baca surah Yasin, maka kisah bagaimana Sahibu Yasin yang dianyayai, yang dikhianati, ada ulama mengatakan dia adalah Nabi tapi dia bukan Rasul. Dan begitulah Ashabul Kahfi
ada para alim ulama mengatakan dia adalah nabi tapi dia bukan rasul. Ala kulli hal zaman. Allah Subhanahu wa taala dia nak cerita kepada kita supaya kita ni mari nengok. Kanat bani Israel tasusuhul anbiya. Yang pertama sekali Allah utuh paling ramai nabi mari atas muka dunia ni kepada bani Israel. Berbanding dengan keturunan-keturunan lain termasuk bangsa Arab dan seumpamanya, hok paling ramai nabi ni bani Israel. Tapi bani Israel ni punya orang panggil deraka dia, jahat dia sejak daripada dahulu kala lagi. Kerana bangsa ni jahat, itulah puncanya Allah kiri nabi ni ramai. Sebab itulah ramai juga para alim ulama dia sebut bahawa bangsa-bangsa yang Allah tidak utuh kepada mereka ni nabi. Macam Melayu, Melayu ni tak ada nabi. Sejak daripada dulu sampai hari ini ni tak ada nabi. Sial, tak ada nabi. Indonesia tak ada nabi. Jawa tak ada nabi. Nabi dan rasul ni tak ada. Bangsa-bangsa lagu ni. Kata para alim ulama, bangsa ni adalah bangsa yang baik. Bangsa yang mudah dia ngikut orang. Walaupun nabi ni orang Arab, Rasulullah ni orang Arab, tapi bila dia mari sini, hari ni adik kakak kita tengok orang kita ni lebih cinta, lebih kasih kepada Rasulullah berbanding dengan orang Arab. Orang Arab ni adik kakak tolong. Amor ni lama dah, oh lupa dia. Dia jadi allergic kadang-kadang. Baru ni mari mahabuk kecil tak dapat 5 patah, mahabuk. Orang Melayu tak rajin kita mari lah. Untuk pakai ke gapo ke kita selekan naik di rumah kita jamu air ke jamu kuih. Tapi ngarak ni apa tak ni? Kalau molek tu tak apalah mari lah. Allah wassalam baru ni dia mari wakil daripada apa syarikat television di Palestin, syarikat Syihab. Dia mari di waktu muramu dengan apa? Direct siaran langsung dengan TV di Palestin. Awak lagu ni tak pula Allah wassalam. Mari lah mau sabuk, mau jamu, mau berapa ya. Tapi kadang-kadang hok tolu. Oleh kerana apa ni duduk lama, apa tengok romo tak mau kenal. Kenal dia. Ni bahasa bahasa jahat ni. Mari nak menipu macam-macam perkara lah. Baik. Orang Arab adik kakak sekalian, dia sendiri pun mengakui. Dia kata kalau lah Quran ni turun bahasa lain, dia kata aku tak tahu nak jadi gapo. Dia kata tentunya lebih hina daripada binatang. Muncullah Quran ni turun dalam bahasa Arab. Dia faham bahasa Arab. Belai-belai faham dia adik kakak sekalian, tolu pada orang lain. Kalau kita kira kat orang Arab ada Quran bahasa Arab, nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun orang Arab. Ilmu-ilmu kita, kalau kita tengok kita adik kakak semua dalam bahasa Arab saja. Dalam bahasa Arab. Bahasa lain ni kadang orang terjemuh. Tak terjemuh banyak mana je. Kalau terjemuh dalam bahasa Melayu 0.5% pun tak sampai orang terjemuh. Kalau lain bergedor-gedor ni semua dalam bahasa Arab. Bak ugama, bak gotu, bak goni dalam bahasa Arab. Tapi walaupun dalam bahasa dia, sepatutnya jadi juru lah. Buka kita dia faham. Lalu dah ni kita juga kena menadoh, kena menggapa. Anak-anak kita nak menadoh pondok. Menadoh pondok. Baca Fatul Mu'in, kau menggapa. 5-6 tahun duduk pondok. Itu pun letak pukul lagi. Baca kitab. Dia dah buka kitab, dia kata pahal lalu. Buka bahasa dia. Bahasa dia. Tapi tolong. Nabi kita sebut dalam hadis ni, maknanya orang yang Allah buat turun kepada mereka nabi, biasanya kaum ini hati dia keras. Perangai dia pun boleh tahap kira, tolu. Di antaranya iaitulah kaum Bani Israel. Kalau kita buka dalam tafsir Ibn Kathir, Bani Israel ni dia boleh bunuh orang, bunuh nabi. Bukan bunuh orang, bunuh nabi. Hak bukan rasul, disebut dalam masa 2 minggu mencecah 18 orang. Mari dia pun boleh buka dalam tafsir Ibn Kathir. Dia bunuh, Allah ganti orang lain. Dia bunuh, Allah ganti orang lain.
berpuluh ribu Bani Israel ni, dia bunuh nabi-nabi dia beribu-ribu. Ha, bukan berpuluh, dia sebut alaf. Beribu-ribu nabi yang Allah utuh kepada kaum dia ni, dia kutip bunuh. Ada orang dia solat dengan kayu, ada orang dia sikap dengan sikap daripada besi, besi kan. Dia sisi tubuh ni, adik kakak, loruh, berceludah, habis. Daging, tinggal uraknya tu lah. Mati, mati syahid. Ada orang dia ribah, dia kayu, dia bungah dengan gaji. Terpeluk dua. Siapa dia? Nabi. Pada hadirin sekalian, kalau kita kecek kat nabi ni siapa? Nabi ni utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila utusan daripada Allah, cuba kita bayarlah. Mestilah orang yang paling jauh, orang yang paling baik, orang yang paling kuat pengorbanan dia. Sebab dia ni utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak utusan daripada Allah, orang kita panggil tok guru, tok lebah, tok wali, tok pun habis rel. Kita tengok kat Allah, tengok ke dia, ingat ke syurga. Tu baru tu orang ni, ni Nabi. Maknanya kita boleh fikir dalam kepala kita, bakpo yang orang bunuh Nabi. Nabi rajin ke ajar manusia supaya manusia menipu. Manusia ni bohong, manusia ni kianak kepada orang lain. Dan dia sendiri pun jenis kianak, jenis pencuri, jenis menipu. Doh adik kata. Bila sebut Nabi, Nabi ni Yahdi ilallah. Nabi ni dia tunjuk kepada manusia jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ni atas dunia selamat, dan bila kita mati, kita duduk dalam kubur pun selamat. Tu kerja Nabi. Bapa manusia ni nyebun. Oh, inilah kadang-kadang kalau kita nengung, kita rasa tak menasabuh. Seorang Nabi yang diutus oleh Allah atas muka dunia, utuh untuk manusia, tiba-tiba manusianya kutip buat balah dengan Nabi tersebut. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad. Adik kakak, Nabi kita ni gak duduk dalam perut mak dia tu, Allah jaga dia. Hatta kalau kita baca dalam sirah, Allah Subhanahu Wa Taala mengawal Nabi ni sejak daripada perkahwinan mak dia dengan ayah dia, Abdullah. Nak nikah tu disusuatu oleh Allah. Supaya apa? Supaya perkahwinan mak ayah dia tu berlaku di antara orang baik dengan orang baik. Allah susun tu. Menyebabkan berlakulah kahwin Aminah berkahwin dengan Abdullah. Ternyata dalam sejarah bahawa dua orang ni adalah orang yang disanjung di sebenarnya tanah Arab. Orang hormat. Bila sebut saja Aminah, orang tak tanggih hormatnya, orang baik. Sebut saja Abdullah, orang tak tanggih baik. Nikah dua tu, tubik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berdekat. Kita masuk dekat Rabiul Awal. Bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Daripada Nabi kita beranak, bahkan sebelum daripada beranak lagi. Kalau kita tengok di sudut sirah, duduk dalam perut mak dia. Bila Nabi kita ni kehamsa duduk dalam perut kan, biasanya orang puan kalau dia mengandung, kehamsa berat. Mak Nabi duduk. Dia mengandung ke Nabi ni, mula-mula mengandung tu dia berasalah mengandung. Masuk 2 bulan korek ni. Masuk 3 bulan korek ni. Sampai tahap bila sampai 9 bulan ni, dia mari berasa seolah-olah dia ni tidak mengandung. Dia boleh buat kerja dengan molek. Sehingga saya dia ni pakat tanya, "Ya Aminah, bapa aku tengok mu ni bekas bangun korek ni aja cun." Tidak kata, "Yalah supaya orang puai kita mengandung dengan bekas bangun kan naik punggung dulu." Berat. Tengok kata ke dia tu. Mujur ke puan ngandu. Kalau orang jantan dia berasa. Yang kutip tepuk ikut dek dia. Bodoh tu dia dalam perut. Kalau lepas bodoh ni. Tapi orang puan ni dia sobar dia lebih. Dia sobar lebih. Dia gapo lebih. Bagi orang puan. Nah, kita orang jantan ni mujur. Tapi kalau Allah buat pun ngandu tak beranuk maksud dia.
Oh. Baik. Adik kakak sekalian, daripada duduk dalam perut tu Allah kawan tu. Siapa peka orang lama ni, dia duduk tunggu masa, bilalah Aminah ni nak beranak, aku nak tengok budak ni lagu mana. Budak ni lagu mana, klik-klik. Sebab apa? Sebab Allah nak perkenal Nabi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Supaya kita kenal Nabi, serupa kita kenal anak-anak kita sendiri. Daripada kecil, orang duduk tunggu, bilalah nak beranak Aminah, aku nak tengok budak ni lagu mana. Pasal apa? Klik. Mengandung tu pelik. Lepas pada tu pun waktu Aminah, waktu dia mengandung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri sehat. Dia sendiri sehat. Dia satu berkawin dengan Aminah, nak saya. Dulu tak lepas pada mengandung tu, orang tu mari, orang ni pakak saya kepada Aminah. Jadi semua orang kata, bukan isu saya kepada Aminah mak Nabi, tapi orang saya kepada budak yang ada dalam perut dia. Beranak. Beranak-beranak tubik tadi kakak, dia boleh tok. Tok atas tanah tangan Nabi. Tok, dia boleh lengok kepala. Lengok dia paling kepada negara Rom. Ceruk dari istana negara Rom. Ceruk. Yakti hidaya disebut. Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan cahaya. Cahaya. Siapa pikak raja dekat dalam istana tu pelik, tengah malam buta. Bapa yang jadi cerah, siapa pikak dia boleh baca. Nah dulu letri-letri tanda cerah. Baik. Nabi pula pala yang lah ke Parsi. Cerah pula istana Parsi. Orang kata pelik. Raja-raja, dua raja ni panggil untuk nujung dia. Tanya, gapo dia hok lek laku. Sepakat Tok Nujo kata, malek beranak sore kanak-kanak lelaki, nama dia Muhammad, dan dia ni akan bawa perubahan kepada dunia. Kata Tok Nujo. Raja ni bila dengar bawa perubahan kepada dunia, tanya selalu Tok Nujo. Hai Tok Nujo, perubahan ni agak-agak berubah nak kuasa pemerintah hari ini. Bertukar, bertukar kerajaan. Jadi Tok Nojo ni senyap. Pasal apa? Tok Nojo tahu bertukar kerajaan. Kerajaan bertukar. Ah, jadi bila Tok Nojo ni senyap, dia ingat dia bunuh. Dia bunuh. Akhir sekali para hadirin sekalian, orang pakat mari cari manalah bondok nama Muhammad ni. Tapi Allah pandai, dia dia susun atunya pandai. Nabi kita beranak Mekah. Bakar Nabi pula, bakar orang tak boleh nak tepuh main-main. Pok darah dia Sayyidina Hamzah. Abu Lahab. Pok darah dia. Ha? Orang ya, orang tak boleh tepuh. Jadi orang kita tanya Muhammad ni gapo? Ha? Dia ni puak mana, suku kaum mana? Orang kata dia ni Quraisy. Bunyi Quraisy tu bunyi orang ganya lah. Ha, orang pun kata anak saudara, pok-pok saudara dia Hamzah. Sayyidina Hamzah pok saudara dia. Ha? Abu Lahab pok saudara dia. Menyebabkan orang pergi nak cari, cari tu nak bunuh. Ha? Supaya jangan pergi dewasa. Kalau dewasa mana takut. Baik bunuh tekok je. Ha, ni, ni jahiliah. Akhir sekali orang balik. Ah, pokoknya perhadirnya sekali orang kena habis Nabi. Nabi orang yang baik, orang yang jujur, orang kena semua. Jadi Nabi kita pun beranak, dia besar. Tengah-tengah dia besar ke tu, pelik belakang, berlaku. Dia pegang kami, kami hok kuruh jadi gemuk. Kami hok mandu, dia beranak. Siapa pikir halimatu saat dia daripada kaya, daripada sesok mepeh, boleh jadi kaya. Kenapa? Karena Nabi pegang kami dia. Dia beranak, tegak lepas beranak, beranak, lepas beranak, lepas tu pulak, ha, susu ni banyak. Allah buat. Akhir sekali, Nabi kita duduk merah kambing, kata kita baca dalam sejarah. Orang-orang tua ni tengok pelik. Apa kami Muhammad perah ni? Bola, bola tu. Dem. Hak dia perah pun. Oh. Perah ni pandai tulok. Apa yang Muhammad ni kamu? Tak ada lah orang tua ni dia lihat. Ha, dia pergi tete, kami dia tepi Nabi.
Dia pergi tengok tepi Nabi. Dia tengok lagu mana dia tengok. Gemuk juga kami dia. Akhir sekali orang kata, Mu ni sekat duduk main dengan Muhammad ni gemuk kami. Dia kata, ya Allah. Pelik dia kata. Orang lain pula lagi. Gepik. Gemuk pula kami dia. Akhir sekali kan, penggembala kami ni, orang tua ni, patut turut buduk lagi. Nabi pergi elok kami lah tu, dia elok gantik kami tu. Akhir sekali gemuk habis kami orang lain. Bila gemuk, semua orang kata, makan-makan serupa je apa sekala. Tapi, bila turut Muhammad ni, dia kata jadi hijau. Kami jadi gemuk. Dia jadi perhatian orang. Sebab apa Allah buat gitu? Supaya orang tahu Muhammad ni siapa dia daripada kecil lagi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dalam Quran Allah sebut, tujuan Allah buat lagu tu supaya dia kenal Nabi sebagaimana dia kenal anak dia sendiri. Dengan suara jauh, ani Muhammad. Dengan cara jalan pun, ani Muhammad. Allah jaga sampai sik. Bila Nabi kita besar, umur belah-belah tahun, Nabi kita ni, dia tak zaman jahil, dia orang perang. Perang. Nabi kita tanya, bila kabilah nak perang, Nabi kita pergi tanya, bapa perang? Orang royaklah gini, gini, gini nak perang. Menyebabkan Nabi kita ni, dia pergi sokong kumpulan ataupun kabilah yang dizalimi. Biasa kabilah dizalimi, kan kabilah kecil. Dia gomong, dia besar macam. Nabi kita, dia pergi duduk lihat kecil ni. Ha, bila kumpulan besar ni panuh, Allah Subhanahu Wa Taala babah anak panah ni cung tak kena orang pok jatuh di belakang. Nabi kita pergi kutik anak panah. Kutik dia bui kepada kabilah kecil. Kabilah kecil ni dia panah kabilah besar. Panah adik kakak sehingga disebut dalam riwayat ada anak panah ni dia singgah sampai 2-3 orang sekali kena. Menyebabkan hoksa ni lari datang bukan kalau. Semua sekali hok Nabi masuk duduk lek kumpulan hok Nabi duduk benar semua. Orang mari heret. Wano. Fikir dia kata tak ada pergi lain ni Muhammad. Aku sekali orang kenal Nabi siapa berkat Nabi kita ni jadi Nabi. Apa nak sebut? Sebelum jadi Nabi sikit semua orang pakak setuju Nabi siapa dia? Al-Amin. Orang juru, orang ketik kening, orang comel, orang tak ajar kecek belawak, tak ajar wakil nampak orang. Semua sekali sebutin Mekah, sebut Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Al-Amin. Orang juru tak ajar nipu orang. Pada hadirin, lepas daripada tu Allah lantik jadi Nabi. Tak mau nak sebut. Jadi Nabi. Start jadi Nabi tu Nabi kita panggil orang, okay? Nabi kita sebutlah inni Rasulullah ilaikum baina yadayi sa'ah. Hei sekalian manusia, kena royak bahawa Allah latih aku jadi Nabi. Allah latih, bukan aku pilih. Kalau nak kira, aku pun tak sih. Tapi Allah pilih, Allah mewajibkan kepada aku, aku ni kena jadi Nabi. Dan aku ni ada kerja nak menyampaikan agama kepada kamu. Dan aku nak royak kepada kamu baina yadayi sa'ah. Depan kita ni ada khemat. Khemat apa dia? Dia pertama khemat kecil, mati. Yang keduanya khemat subuh, besar. Semua manusia atas muka bumi, makhluk ni hancur lebur belakang, mati. Kemudian lepas daripada tu kita hidup semula, akan dihidupkan oleh Allah di alam mahsyar. Oh tu yang Nabi royak. Oh royak ni tegak. Cabut habis segala sifat Nabi sebelum tu. Orang panggil Al-Ami kau gapo doh. Orang panggil gapo innaka la majnun. Muhammad ni orang gila. Innaka la sahir. Muhammad ni tukar sahir. Nye gomoh habis. Sifat hak Nabi dulu ke tak ada habis. Para hadirin sekalian, kalau kita nengunglah apa yang Nabi kita buat di Mekah Al-Mukarramah. Nabi kita dia royak kepada manusia, maknanya kuliah ke, ceramah ke, dia buah ke, guana ke. Dia nak, dia kata kalau boleh, tidak ada orang yang duduk di Mekah ni akan dihumbai oleh Allah dalam neraka. Dia kalau boleh, biar tidak ada manusia yang duduk di Mekah ni, orang yang dikategori sebagai orang jahat. Kalau boleh, biar tak ada seorang. Nak suruh jadi baik berlaku. Menyebabkan Nabi kita ajarlah ajaran-ajaran yang baik. Jangan bunuh orang.
Jangan buat nyaya kepada orang lemah, termasuk wanita. Jangan bunuh orang tua. Sebab zaman tu adik kakak sekalian, bukan sekat orang bunuh anak tina, kerana dia anggap bahawa anak tina tidak payah basuh, menyebabkan orang perai kerana ada anak tina. Orang berbuka perai sampai jahiliah. Oh, kalau selalu anak comel gini-gini, kita nekok dengan orang lain, nyawa lari kok orang lain, sebab tak berat pun. Pasal apa dia comel berdua? Akhir sekali dia menganggap ke anak tina di malapetaka, dia bunuh. Dia bunuh. Nabi kita diajar jangan bunuh anak tina. Oh, kalau kita kira tak habis comel. Adik kakak orang tua. Orang tua. Sebab itulah orang tua, dia kena orang panggil syukur. Kena rapat benar dengan Nabi SAW. Adik kakak orang tua, dia dulu orang bunuh. Siapa yang menyelamatkan orang tua daripada dibunuh? Nabi. Sebab tu kalau orang tua malah selawat, ya. Orang tua malah mari surah kat Allah. Buat berat bom. Orang mahu tu jalan berbunuh, tak siapa mari surah. Allah benar. Hak menyelamatkan dia, siapa dia? Adik kakak Nabi. Dulu kan orang tua kan, anak dia pun. Bila dia tengok pok dia dengan awak, maci makan nasi dok, dia kata duk lagi, nyanyuk. Gak ada siapa pekat nyanyuk adik kakak. Dia ada kan orang nyanyuk, lepas pada tu segar balik. Ada. Dia nyanyuk kak, kubur kata mari, rumah kata pergi. Ya? Dia tak boleh pergi dah. Jadi bila nyanyuk, mai makan, kita pindah nasi, beri sopoh, dia kata, aku tak makan lagi. Kan menyusuh anak-anak. Dah kena molek ke berok raknya ambil pom pekon dini. Ambo ada pengalaman berlaku lah, duduk jalan ziarah lek tu ziarah lek ni. Kena molek nyanyuk adik kakak sekali, anak-anak pakar pempoh tu. Dia buai pempoh dia pekon. Lepas tu dia berok pula jepuk kau piu alam dini. Tak pek arit. Ha? Oh, no. Alo. Tapi baik. Siapa dia yang ajar supaya kita bersabar bila berhadapan dengan orang tua? Adik kakak Nabi. Zaman jahiliah, oh, dia kata orang tua dia tak lagi, dia tak lagi. Dia pun beracun, nanti buh ada tanah, habis kita. Ni jahiliah. Bukan sekat dia bunuh budak-budak kuat dah. Mokpok dia, hak tua, adik kakak, dia kira nak kerja tak boleh dah, duk main makan. Semua dia kata, tak gok lagu ni. Dia bunuh. Dia bunuh kamu ada tanah, habis cerita. Itu apa kata, kalau kita tua, tak sayang ke Nabi ke Allah. Apa nak kalau kita kira bapa ya siapa pikat Nabi dan Rasul, ha, dalam hadis yang sebut tadi nyepakat bunuh demo ni bapa. Para hadirin, kita kena faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memang dia buat agama ni duduk atas jalan yang suka. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah alla inna nasrullahi qarib. Maksud dia, adakah kamu sangka kamu boleh masuk syurga Allah dengan senang dan mudah, sedangkan Allah tidak menguji kamu lagi sebagaimana orang terdahulu Allah uji dengan kesusahan, dengan kepenatan, diuji, ha, diuji oleh Allah di sepanjang kehidupan dia, nabi-nabi dan rasul-rasul diuji oleh Allah. Kamu wahai manusia, kamu berasa masuk syurga ke kamu sedangkan kamu tidak diuji oleh Allah? Maknanya bila kita buat kerja agama adik kakak sekalian, kok mana sekalipun orang benci Allah, adik kakak. Eh, acu teguh anak-anak saudara kita. Kalau ada orang tak pakai tu, acu teguh. Teguh molek. Jangan teguh kasar. Teguh molek. No. Kakak ke. Allah, kakak. Kakak ni umur 20 lebih je. Tutuplah kepala, dia kata. No. Tutup pakai tudung molek. Tu aku comel kalau pakai tudung gini-gini. Ha, kita banyak molek Allah. Tu tak. Kalau tengok pakai tudung tak sejuk, mata hati. Dia terima kasih kan. Dia kata, Datuk ni menyebut. Dia ingat kubur dia ni sekali yang kubur aku. Ada kubur dia suku, aku suku. Oh, jangan main adik kata. Dalam kapur, aku kita suruh tak? Kita pergi buah rumah, suruh rumah yang panggil, pakat pergi surga. Aku terang, tak tahu. Aku terang. Ha. Oh, nyegomor, tak berbaris. Adik kata, amur. Kita
Allah beri ilmu sepatah selidak. Lepas tu boleh pula jadi tu okey. Jadi abang ni kalau pergi surah tak abang ngajak. Abang buat kuliah lagu ni. Tak kuliah. Ada kan abang ngajak supaya suruh nipu tu. Kita ngajak balik baca qala ta'ala, baca qala nabi. Eh ada kan dia kata Allah tu okey ni dia kata mari lah tu nyanduk. Mari lah tu nyanduk. Ni kau mau nyanduk. Okey pasti putih kita. Nah. Padahal dia tak si dengar ke gapo duk dia yeah, boleh kira dah. Dah kira apa? Adik kata. Padahal gapo kalau kita kira dah salah gapo dah. Padahal kita mari surah kita kuliah so. Nah, maknanya kita boleh orang panggil wa zakir fa inna zikra tafa'ul mu'min. Ingat ke ingat? Mudah-mudahan hamba kecil bila hamba kecil kata okey hamba nak buat bagi hamba kata jangan buat. Maknanya memberi peringatan kepada hamba. Belak-belak kecil apa semua sekali kalau mari ya tu. Eh, ada 1,002 orang tak boleh kita boleh holok-holok. Eh, juga mau nyaluk lagi. Malah ni kita nak pakai kiata, insyaAllah. Amor pakaknya, ya amor 5,000. Orang lain pergi 5,000. Apa tahu orang ramah, pakat carilah ramah-ramah. Lepas 5,000 lagi. Sudah lah tak tu. Eh, tapi duk nyaluk macam. Kena malah. Ha? Adik kakak maknanya kita kena ingat bahawa bila kita buat kerja agama, kita buat kerja hak molek, kita kena bubuh dalam kepala kita bahawa kita akan di Nabi lah orang benci apa tak kita. Ha, maka kita stand by awak. Tujuannya supaya orang panggil kita ni tok, orang panggil tok jadi nyeto. Tapi saya takut bila kita larai sekali gak tu. Ha, orang pak kata, oh, Allah sungguh mu. Padahal aku buat musuhku, aku buat aku suku. Dia kata, kita kata malah bahasa aku, aku bunuh. Jangan. Bapak, hijau kita ada kakak sekalian sampai kita mati, baru berhenti. Orang nak kata gajah rimah, biar dia kata lah. Tapi kita, kita tetap royak. Royak sokmu, royak sokmu. Sebab apa? Bila kita royak, tanggungjawab kita dengan Allah lepas. Kalau kita tak royak, tanggungjawab dengan Allah tak lepas. Nah, hak ni, hak kita berasa berat. Jadi kita nak tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu lepas. Bila lepas, alhamdulillah lah. Mudah orang panggil kita nak kecek kira di alam mahsyar. Mereka apa Allah sendiri pun dia tak tanya kita mu ni lagu mana, mu boleh tarik orang ramai mana. Tak, dia tanya kita buat. Kedok orang. Sebab itulah ada Nabi umat dia ramai. Ada Nabi Malik Isra' Mi'raj. Nabi kita tengok kan. Sorang sama sorang dia kakak sekali. Nabi tanya siapa dia tu? Jawab dia melekat. Ni Nabi dia ada sorang yang mengikut. Mungkin bini dia. Sekarang tu je. Nak kata mana pagar dia kerja habis diri dia. Lepas tu ada pula orang jalan cerak-cerak. Jalan sorang. Melekat tanya pula. Nabi kita tanya. Wahai melekat. Wahai malaikat Jibril. Siapa dia tu? Kata melekat Jibril. Nabi. Nabi kita senyap. Kata malaikat, dia ni, Nabi Allah, dia sore, tak ada sore hambur mengikut dia. Kapi hari leci orang lain. Dia kuat dah. Tapi Allah jadikan hidayah ni bukan milik Nabi. Ada Nabi, ramah. Rasulullah tanya, siapa ni? Kalau boleh aku ni nak jadi lagu tu. Kata malaikat ni Nabi Musa. Pengikut dia ramah. Lalu Rasulullah doa supaya pengikut dia ni ramah sebagaimana Nabi Musa. Jawab dia malaikat Jibril, wahai Muhammad, mu kena sedar. Cuba mu paling di ufuk sana. Nabi kata paling tengok manusia sayup mata madai. Terkejut Nabi. Kata malaikat, inilah umat kamu. Wahai Muhammad, ni umat kamu. Umat yang ramah. Lalu Rasulullah menangis, gembira. Orang panggil tuba air mata kerana terlalu syukur bahawa umat Rasulullah SAW ni ramah. Alah kulihat adik kakak sekalian, nak boleh ke umat ramah ni, kita tengoklah Nabi dengan prayer dia, dengan berdama dia, dengan orang panggil habis harta benda, habis galau kedekatan ni mencapai kejayaan dia cemerlang. Jadi kita pun sebagai umat Muhammad ni, kita kena ingat semua bahawa kita nak bentuk masyarakat, nak bentuk anak kita, keluarga kita ni bukan kerja yang mudah. Bukan kerja yang mudah. Kalau kita buat, anak kita punya maruk kadang-kadang. Sebab apa? Sebab agama ni dia tak sesuai dengan nafsu manusia. Nafsu manusia kalau boleh, dia nak bebas. Tak ada sebagai kata. Jadi sebab itulah
apa pun kita kena ingat bahawa agama yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita, kita kena pakat jaga, dan agama ni kita kena terap, kena terap masuk dalam masyarakat, terutamanya anak beranak kita dan keluarga kita semua, insya-Allah. Adik kakak sekalian, amanya tak lena panjang sebab malam ni ada mesyuarat dewan ulama pusat, sejak tu mesyuarat tu online lah, tapi pukul 8:30 8:45 tu kena kena start dah. Jadi hamba aku kena berhenti sekadar itulah, dan insyaAllah kita jumpa semula pula. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik datang daripada kelemahan dan kejahilan dari hamba sendiri. Dan insyaAllah malamnya hamba seru replika cik lah, cik original tu ada, dan minta ikut nanti email ke pengurusi sapa-apa, terima berbagi 5,000 untuk